adalah The Grand Outlet East Jakarta milik PT Karawang Outlet Mall yang resmi soft launching pada Rabu 6 Desember 2023. The Grand Outlet East Jakarta dirancang menjadi destinasi belanja kelas dunia, di mana para pengunjung bisa menikmati terapi retail yang berkonsep Green Urban Space. Outlet mall tersebut akan menawarkan merek-merek internasional terkemuka yang menjual beragam merek pakaian mewah, tas, koper, aksesoris, serta yang lain yang berkelas atas. Dibukanya fasilitas retail ini merupakan pemanfaatan peluang oleh Tuan Sing Holdings Limited dan Mitsubishi Estate Group selaku shareholder PT Karawang Outlet Mall dengan kepemilikan masing-masing 50%. Peluang dimaksud adalah posisi pasar dalam menggait konsumen menengah dan menengah atas sebagai kelas demografi yang berkembang pesat di Indonesia. Menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan produk domestik bruto atau PDB sekitar 1.319 triliun dolar AS pada tahun 2022. Sektor retail sendiri menyumbang sekitar 13% terhadap PDB. Saat ini saya ada di Grand Outlet, ini daerah Karawang Barat. Saya sering melihat dari jalan tol atau dari kereta wus itu terlihat The Grand Outlet. Pingin sekali ke sini, ternyata saya kesampaian juga sekarang di sini. Saya pikir hanya counter-counter pakaian atau sepatu. Ternyata sini di lantai 2-nya ada resto ya, berbagai macam resto. Kebetulan saya lagi ada di Solaria. Baguslah kalau ke sini. Jadi kayak mall juga ya? Ya, kayak mall juga. Mungkin ini konsepnya juga untuk di sini kan ada kawasan industri. Jadi mungkin yang bos-bos atau pimpinan yang ngajak tamu atau dari luar negeri atau bisa juga rapat di sini, sekalian juga bisa belanja-belanja. Pokoknya bagus buat sini dan kebetulan ada diskon, promosi biasa, modal diskon. Tadi sih kami tiba sekitar jam 2 lah, hampir jam 2. Memang panas di sini, belum banyak pohon. Dan memang harus sabar karena menuju ke sininya harus bersaing dengan kontainer. Karena kontainer mau masuk tol, kita juga mau menuju ke sini. Jadi hanya banyak sabar juga. Kalau itu parkiran bagaimana? Parkirannya luas, cuma ya tadi itu belum ada yang basement parkirannya. Jadi kita berpanas-panas. Saran kami ya, saran saya itu kalau ke sini ya sore-sore kita jam 4. Jadi matahari sudah mulai agak-agak berkurang panasnya. Tapi kalau mau penasaran coba aja lah dari pagi, silakan. Nggak sia-sia ke sini. Kita sekalian jalan-jalan, sekalian juga mengenal Karawang Barat. Ayo yang belum pernah ke Karawang Barat mampir ke Grand Outlet ya. Keren. Itu jargonnya tetap Jakarta tapi ya, Karawang. Iya. Nggak kalah sih sama Jakarta, karena konsep mall cuma 2 lantai, lantai dasar sama lantai 2 ini. Ada juga anak-anak tuh kids station, bawa anak bisa di sana kids station untuk belanja mainan sih sebetulnya. Oke, jangan lupa kesini ya, mampir. Mungkin menjelang liburan kan, mau libur panjang, cuti bersama, mampir ke sini. Kan udah dapat THR, silakan belanja ke sini ya. Ingat teman, bahagia itu adalah pilihan. Jika kita memilih untuk berbahagia, seburuk apapun situasinya, kita pasti punya jalan untuk berbahagia. Sebaliknya, jika kita tidak memilih untuk berbahagia, sebaik apapun tempatnya, kita tidak akan punya jalan untuk berbahagia. Ingat teman, kalau begitu, sampai jumpa. Salam sehat, salam jebol. Sampai ketemu. Dadah.